Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, belasan rumah rusak diterjang longsor tanah di Kampung Gunung Bubut, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jumat petang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun puluhan jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang aman dengan mendirikan tenda seadanya. Sedikitnya 60 kepala keluarga di Kampung Gunung Bubut, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah belasan rumah tertimbun longsor tanah Jumat petang. Longsor terjadi pasca tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir, ditambah lokasi perkampungan yang berada di atas bukit tanah merah yang labil. Terhitung 8 dari 11 rumah yang terimbas longsor rusak cukup berat. Warga dievakuasi ke lokasi yang tak jauh dari perkampungan karena rumah mereka terendam material lumpur. Namun dengan kondisi seadanya, karena warga baru mendapatkan bantuan berupa tenda dan bahan makanan secukupnya. Meski begitu, warga tetap bertahan dan tidak mengungsi di luar kampung mereka. Tak hanya barang berharga, warga pun mengevakuasi puluhan hewan ternak ke tempat aman. Menurut seorang warga korban longsor, Dede, longsor terjadi sejak Kamis pagi, tapi tidak besar. Setelah diguyur hujan terus-menerus, longsor kembali terjadi Jumat petang, hingga akhirnya menimpa rumah warga. Menurutnya, hingga kini, bantuan yang ada hanya berupa tenda dan makanan. 9, terus yang kedua, datang hujan tadi pukul 2 ya, jam 2. Dari jam 2 udah mulai turun tanah dari atas, longsor. Rumah, ya, longsor, rumah warga yang mulai terendam. Sekitar 11 rumah, nah, hasilnya yang tadi yang di bawah itu, dengan lumpurnya. Rumah yang ke-6 ada terdampak ada 11? 11 rumah. Kalau kakak sendiri, berapa kakak dan berapa jiwa? Kan? 17 dikali 4, 60 orangan. 60 orang yang sekarang mengungsi? Yang diungsikan kemana, Kang, untuk? Rencana masih di sini dulu. Tenda? Masih di tenda dulu, masih punya rencananya belum kelihatan kemana-kemananya, lokasinya belum ada. Selain menimpa rumah warga, akses jalan pun terputus akibat tertutup material longsoran tanah. Untuk membuka jalur, warga harus membersihkan longsoran tanah dengan peralatan seadanya. Warga yang terimbas berharap pemerintah segera turun tangan agar semua rumah yang terimbas longsoran tanah bisa segera kembali dihuni, ataupun dengan cara relokasi, karena sangat besar kemungkinan longsor kembali terjadi suatu waktu. Yuwana Kurniawan, Rezitia Prasaja, Bandung TV.